Jenazah anak Ridwan Kamil Gubernur Jawa Barat Emeril Khan Mumtaz atau Eril ditemukan di bendungan Engal de Bern Swiss pada Rabu 8 Juni 2022. Diketahui kepolisian kemudian melakukan identifikasi melalui pencocokan DNA terhadap jenazah tersebut. Hasilnya jenazah itu dikonfirmasi sebagai Eril Khan Mumtaz. Bendungan Engelde sendiri dibangun pada tanggal 1 November 1909 yang juga berada di Sungai Are, demikian dikutip dari laman Rowing pada Kamis 9 Juni 2022. Lokasi bendungan Engelde berada di Jalan Stegwerweg 3014 Bern, Switzerland. Sebelumnya kepolisian Swiss dalam pernyataan resminya menyatakan bahwa anak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ditemukan di bendungan Engelde di Bern, Swiss tersebut. Pada hari Rabu 8 Juni 2022 sesaat sebelum pukul 06.50, polisi wilayah Bern melaporkan bahwa seorang pria tak bernyawa tergeletak di air di bendungan Engelde di Bern tersebut. Spesialis dari polisi maritim dan polisi kantonal Bern menemukan jenazah di cekungan wilayah sungai dan kemudian mengevakuasinya. Namun dipastikan bahwa korban tersebut dalam kondisi meninggal dunia. Polisi Swiss memastikan bahwa jenazah yang ditemukan di bendungan Engelde adalah anak Ridwan Kamil. Hal ini bisa dipastikan setelah dilakukan tes DNA oleh ahli forensik di Swiss. Duta Besar RI untuk Swiss menyampaikan informasi tersebut. Dikutip dan dirangkum dari liputan6.com.